Ratusan warga pesisir Pantura Desa Kedung Dalem, Probolinggo, Jawa Timur mengikuti tradisi rebuan alat dapur alias rebutan alat dapur di halaman musala. Tradisi ini digelar turun-temurun untuk memperingati maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Warga berebut centong nasi, gayung, penggorengan hingga sendok yang digantung di pilar musala. Tradisi ini mengandung filosofi kebersamaan tanpa melihat perbedaan antar umat manusia. Sebelumnya, warga akan mengawali dengan pembacaan salawat serta makan bersama. Dapat gayung, dapat eros, dapat entong, ini ada bascam juga. Ini ada sepat dan juga ini untuk angka semi. Di Sumedang, Jawa Barat, peringatan Maulid Nabi ditandai dengan mengarak dan mencuci pusaka di Balai Agung Sri Manganti. Benda pusaka yang dicuci diantaranya mahkota Binokasi, pedang Kimastak, hingga sejumlah keris milik beberapa pangeran. Pihak keraton memastikan kegiatan ngarak dan mencuci pusaka di Aula Keraton Sumedang Larang tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah ini, setelah prosesi ngarak pusaka, nanti malam itu ada manakib Nabi Besar Rasulullah SAW dan Nyuguh Agung. Nah, bagaimana prosesi Nyuguh Agung ini? Semua ada ribuan jenis umbi-umbian atau hasil daripada tanah negeri kita yang subur makmur itu akan ditempatkan di tengah-tengah balairung. Pihak keraton berharap kegiatan mencuci pusaka keraton tetap terjaga untuk melestarikan warisan budaya leluhur Sumedang.